Bukan, let's go. Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel Vinci Ariani. So, kali ini aku mau share lagi ya guys, cara edit video TikTok yang jedak-jeduk pakai lagu DJ Reborn Slow Mo ya, yang kirim PAP kita guncangkan para fuckboy. Oke, langsung aja kita buka aplikasi CapCut kalian. Kemudian klik proyek baru. Kemudian kita pilih satu video tulisan ya, yang depannya itu yang kirim PAP gitu, itu bisa download di TikTok ya. Dan 4 foto, tapi terserah kalian sih, kalau mau lebih dari 4 foto itu juga bisa. Ini aku mau contohin pakai 4 foto aja ya. Ntar kalau udah, kalian klik tambah. Kemudian kalian pilih tambahkan audio, kalian pilih di ekstrak, kemudian kalian pilih sound audio yang udah kalian download di TikTok ya. Kemudian klik audionya lagi, pilih gabung pemotongan, kemudian kalian bikin beatnya ya, sesuai musiknya, jedak-jeduknya itu kalian bikin. Nanti kalau kalian bingung, aku cantumin ya rumus durasinya seperti biasa. Nanti kalau udah pas beatnya, kalian langsung aja klik centang ya. Kalau udah, kemudian kalian atur format fotonya. Caranya itu kalian cari di menu, klik format, kemudian kalian pilih yang 9:16 ya. Dan fotonya ini di zoom sampai si itemnya ketutup ya. Keempat fotonya ini semuanya diatur. Oke, kalau udah diatur, kalian kembali ke foto yang pertama ya. Kalian atur foto pertama itu menjadi 9 potongan ya, atau 9 bagian. Itu cara potongnya gampang banget. Kalian tinggal klik fotonya, kemudian klik bagi ya. Ini karena udah ada bit di bawahnya, itu kalian tinggal luruskan aja, sejajarkan ya. Kemudian dipotong gitu. Udah ada batas-batasnya itu ya. Dan untuk foto yang kedua juga sama, ada 9 potongan juga. Kalian potong. Kemudian untuk foto yang ketiga itu ada 14 potongan. Jadi dipotong ya sampai selesai. Dan untuk foto yang terakhir, foto yang keempat itu ada 7 potongan. Nah, pas di antara foto ketiga dan keempat itu kan ada panjang ya, ada jarak panjang itu. Itu kalian ganti ya. Fotonya itu diganti pakai tulisan yang video gitu, yang ke kanan yuk gitu. Di video yang sebelumnya itu kalian pokoknya cari bagian yang tulisannya aja gitu. Nah, seperti itu. Kemudian potong lagi ya yang foto yang keempat menjadi 7 bagian. Kemudian jangan lupa si item yang terakhir dihapus ya. Kemudian kita balik lagi ke foto pertama, ke potongan bagian pertama itu kalian kasih keyframe ya, yang bentuknya belah ketupat itu dikasih di awal dan di akhir, dan di tengah ya setelah awal itu. Dan fotonya itu kalian geser ke bawah gini ya. Kalian lakukan seperti itu di bagian foto pertama ya. Ada 9 potongan, berarti 9 bagian itu kalian kasih keyframe di awal, di akhir, kemudian di tengah setelah awal. Dan itu pas di tengah setelah awal itu fotonya kalian geser ke bawah. Itu terserah kalian ya, mau di sebelah kanan, geser kanan atau kiri itu juga bisa. Ini aku contohin geser ke bawah ya. Dan untuk foto kedua juga sama. Ini bedanya, ini aku geser ke kiri kayak gini. Nah, dan untuk foto ketiga juga sama. Itu bedanya aku geser ke kanan gitu. Dan jangan lupa ya guys, itu keyframe-nya ditaruh di
awal dan akhir ya, pas batas itu loh, pas batas awal dan akhir dan setelah awal. Yang pas bagian setelah awal itu kalian digeser ya, terserah kalian mau ke atas, bawah, kanan atau kiri ya. Dan itu harus sama. Untuk foto satu semuanya ke bawah misal. Untuk foto kedua ke kiri, foto ketiga ke kanan gitu. Foto keempat ke bawah lagi gitu, terserah kalian ya. Dan ini aku contohin versi simple ya guys, yang gampang untuk pemula yang baru belajar ngedit. Oke, kalau udah dikasih keyframe semua, kalian kembali lagi ke awal lagi, ke foto pertama. Di foto bagian ini ya, potongan bagian pertama ini, foto pertama bagian pertama itu kalian bisa kasih animasi yang combo. Kemudian pilih yang distorsi ke kanan. Kemudian klik centang. Kemudian untuk foto kedua yang bagian potongan pertama itu kalian juga bisa kasih animasi lagi yang masuk, pilih yang perkecil. Dan untuk foto yang ketiga bagian pertama itu kalian bisa kasih animasi juga yang masuk, yang perbesar satu. Dan untuk foto yang keempat bagian pertama kalian bisa kasih animasi yang distorsi ke kanan ya, yang combo juga sama kayak yang pertama. Oke, kemudian kalian kembali ke awal, kalian pilih kotak kecil putih, kalian pilih transisi yang flash putih ya, dan klik yang diterapkan ke semua, kemudian klik centang. Oke, kemudian untuk transisi yang kotak kecil putih yang pertama, itu kalian bisa dihapus aja transisinya. Sama yang di bagian yang pas yang tulisan ke kanan yuk, itu kanan kirinya itu kotak kecil putihnya itu bisa dihapus aja untuk transisinya, karena kita ambil pas bagian fotonya aja ya untuk transisi flash putihnya. Kemudian kalau udah jadi guys, cuma kayak gini aja, gampang kan ya. Oke, kalau udah pas, udah jadi, kalian langsung ekspor saja ya videonya. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Dan nantikan giveaway-nya ya, kalau udah 2000 subscriber, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.